Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran daring IPA bersama Ibu Intan. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab 3, yaitu klasifikasi materi. Dengan bagian pertamanya adalah cara mengklasifikasikan materi. Mari kita ingat kembali. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bahwa benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda hidup atau makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup dapat diklasifikasikan menjadi 5 kingdom. Bagaimana dengan benda mati? Apakah benda mati atau benda dapat diklasifikasikan juga? Bagaimana cara mengklasifikasikan benda? Mari kita pelajari bersama. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar tentang cara mengklasifikasikan benda. Pertama, klasifikasi benda berdasarkan wujudnya, dan yang berikutnya adalah klasifikasi benda berdasarkan komposisi materinya. Kita masuk ke materi pokok, yaitu klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Coba anak-anak buka buku paket kurikulum 13 halaman 95 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 64. Benda mati merupakan sebuah materi. Materi yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi disebut juga zat. Berdasarkan wujudnya, zat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu zat padat, misalnya batu, meja, gelas, buku, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah zat cair, misalnya air, hand sanitizer, susu, larutan disinfektan, alkohol, sabun cair, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah zat gas, misalnya adalah udara, oksigen, uap, angin, kabut, karbon dioksida, dan lain sebagainya. Adapun perbedaan ciri-ciri dari zat padat, cair, dan gas dapat diperhatikan sebagai berikut. Ciri-ciri zat padat adalah sebagai berikut. Bentuknya tetap, volumenya juga tetap, susunan molekulnya teratur dan rapat. Gambar model molekul zat padat dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gaya tarik antar molekul zat padat sangat kuat. Gerak partikelnya tidak dapat bergerak bebas, hanya dapat bergetar di tempat. Sementara itu, zat cair ciri-cirinya adalah bentuknya berubah mengikuti tempat atau wadahnya. Volumenya selalu tetap, susunan molekulnya kurang teratur dan kurang rapat. Gambar model molekul zat cair dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian gaya tarik antar molekul zat cair agak lemah. Dan gerak partikel zat cair dapat bergerak tetapi tidak bebas meninggalkan kelompoknya. Adapun ciri-ciri zat gas adalah bentuknya berubah mengikuti tempat atau wadahnya. Volumenya juga selalu berubah. Susunan molekulnya tidak teratur dan tidak rapat atau berjauhan. Gambar model molekul zat gas dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian gaya tarik antar molekul zat gas sangat lemah dan gerak partikel zat gas dapat bergerak bebas. Materi selanjutnya adalah tentang perubahan wujud zat. Dari tiga wujud zat tadi, padat, cair, dan gas, dapat mengalami perubahan wujud apabila terdapat perubahan suhu. Ada 6 macam perubahan wujud, yaitu perhatikan gambar berikut. Pertama adalah mencair. Mencair ialah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya, es batu jika dibiarkan akan meleleh menjadi air. Sebaliknya, perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Contoh dari membeku adalah air jika diletakkan di dalam kulkas atau freezer akan berubah menjadi zat padat, yaitu es batu. Perubahan wujud yang berikutnya adalah menguap. Menguap yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas.
Contohnya adalah ketika ibu memasak air, jika dibiarkan sesudah mendidih tidak dimatikan kompornya, maka airnya akan hilang berubah menjadi uap. Dan sebaliknya, perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Contoh dari peristiwa mengembun adalah terdapatnya titik-titik air di tutup panci saat ibu memasak air. Contoh mengembun yang lain adalah adanya embun di pucuk-pucuk daun ketika suhu udara di pagi hari sangat dingin. Perubahan wujud yang berikutnya adalah mengkristal. Mengkristal yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh dari peristiwa mengkristal adalah terbentuknya salju atau hujan es dari awan. Kebalikan dari mengkristal adalah menyublim. Menyublim yaitu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contoh dari peristiwa menyublim adalah apabila kamu meletakkan kapur barus, yaitu benda padat, di lemari, maka lama-kelamaan kapur barus tersebut akan hilang dan berubah menjadi gas yang berbau wangi. Dari 6 perubahan wujud tersebut, ada yang menyerap kalor dan ada yang melepas kalor. Perubahan wujud yang melepas kalor termasuk disebut juga eksoterm. Contohnya adalah membeku, mengkristal, dan mengembun. Sebaliknya, perubahan wujud yang menyerap kalor disebut juga endoterm, yang termasuk perubahan wujud yang menyerap kalor adalah mencair, menyublim, dan menguap. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Anak-anak buka buku paket kurikulum 13 halaman 96 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 50. Yaitu materinya klasifikasi materi berdasarkan komposisinya. Materi di alam dapat berupa zat tunggal atau murni yang hanya tersusun dari satu jenis zat dan dapat juga berupa campuran yang tersusun dari dua atau lebih zat. Jadi berdasarkan komposisinya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal yang merupakan substansi murni. Zat tunggal ini kemudian dapat dibagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Yang kedua adalah campuran. Campuran merupakan substansi tidak murni. Campuran nanti akan dibedakan lagi menjadi campuran homogen dan heterogen. Perhatikan bagian pembagian atau pengklasifikasian materi berdasarkan komposisinya berikut ini. Selanjutnya buka buku paket kurikulum 13 halaman 96 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 50. Berdasarkan komposisi materinya tadi, zat dapat dibagi menjadi zat tunggal. Zat tunggal akan terdiri dari unsur dan senyawa. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah unsur. Unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Unsur dituliskan dalam bentuk lambang unsur yang kemudian disusun dalam suatu tabel yang disebut sistem periodik unsur pertama kali oleh Dmitri Mendeleev. Bentuk sistem periodik unsur tabelnya adalah seperti gambar berikut ini. Ini memuat semua unsur yang sudah ditemukan di alam sampai dengan saat ini. Berikutnya, aturan penulisan lambang unsur pertama kali dibuat oleh John Jacob Berzelius. Aturannya ada tiga, yaitu pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama Latinnya. Lambang unsur dituliskan dengan menggunakan huruf kapital. Aturan yang ketiga, untuk unsur yang huruf awalnya sama atau kembar dengan unsur lain, maka dibedakan dengan cara menambah satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Unsur kemudian dapat dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu unsur logam, ciri-cirinya mengkilap warnanya, kemudian bersifat konduktor atau penghantar listrik dan panas yang baik, dan unsur logam juga dapat ditempa. Contoh unsur logam antara lain adalah Ag adalah perak, Al atau aluminium, Au atau emas, Ca lambang dari kalsium,
Cr lambang dari krom, Cu lambang dari unsur tembaga, Fe lambang dari unsur besi, Hg lambang dari unsur air raksa, K lambang dari unsur kalium, Mg lambang dari unsur magnesium, Na lambang dari unsur natrium, Ni lambang dari unsur nikel, Pb lambang dari unsur timbal, Pt lambang dari unsur platina, Sn lambang dari unsur timah, dan Zn lambang dari unsur seng. Unsur yang berikutnya adalah unsur non-logam. Ciri-cirinya warnanya tidak mengkilap, kemudian bersifat isolator atau penghambat panas dan listrik. Kemudian unsur non-logam dapat dimampatkan. Contoh dari unsur non-logam antara lain argon lambang unsurnya Ar, karbon lambang unsurnya C, klorin lambang unsurnya Cl, fluor lambang unsurnya F, hidrogen lambang unsurnya H, helium lambang unsurnya He, krypton lambang unsurnya Kr, oksigen lambang unsurnya O, nitrogen lambang unsurnya N, neon lambang unsurnya Ne, fosfor lambang unsurnya P, dan belerang atau sulfur lambang unsurnya S. Unsur yang terakhir adalah unsur semilogam atau metaloid. Ciri-ciri unsur semilogam, saat suhu tinggi dia akan bersifat seperti unsur logam, yaitu konduktor atau penghantar listrik dan panas yang baik. Sedangkan saat suhu rendah dia bersifat seperti unsur non-logam, yaitu isolator atau penghantar listrik yang buruk atau penghambat listrik. Contoh dari unsur semilogam atau metaloid adalah silikon lambangnya Si dan germanium lambang unsurnya adalah Ge. Kita masuk ke materi selanjutnya. Coba anak-anak buka buku paket kurikulum 13 halaman 101 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 54. Senyawa. Senyawa yaitu zat tunggal yang tersusun dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu melalui reaksi kimia. Sifat senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Senyawa dituliskan dalam bentuk rumus kimia yang menyatakan perbandingan dari unsur-unsur penyusunnya. Contoh senyawa dapat diperhatikan dalam tabel berikut. Air rumus kimianya adalah H2O tersusun dari 2 atom unsur hidrogen dan 1 atom unsur oksigen. Garam dapur rumus kimianya NaCl dibaca natrium klorida tersusun dari 1 atom unsur natrium ditambah 1 atom unsur klorin. Berikutnya contoh senyawa adalah soda kue atau disebut juga baking powder. Rumus kimianya adalah NaHCO3 dibaca natrium bikarbonat tersusun dari 1 atom unsur natrium ditambah 1 atom unsur hidrogen ditambah 1 atom unsur karbon ditambah 3 atom unsur oksigen. Contoh senyawa yang berikutnya adalah cuka, rumus kimianya CH3COOH dibaca asam asetat. Contoh yang lain, karbon dioksida, rumus kimianya CO2. Senyawa yang lain, contohnya HCl atau asam lambung dibaca asam klorida. Kemudian urea, rumus kimianya CONH2 dua kali. Dan gula tebu, rumus kimianya C12H22 dan O11 dibaca sukrosa. Dapatkah kamu menyebutkan atom-atom unsur penyusun dari senyawa cuka, karbon dioksida, asam lambung, urea, dan gula tebu? Coba kamu sebutkan sendiri. Ke materi berikutnya, coba buka buku paket kurikulum 13 halaman 103 dan buku paket kurikulum 2006 halaman 57. Campuran. Campuran yaitu gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Sifat campuran akan sesuai dengan sifat zat penyusunnya. Misalnya, sayur sop terbuat dari air ditambah garam, ditambah sayur wortel dan lain-lain, ditambah kaldu ayam dan lain sebagainya. Maka sifat sayur sop adalah
cairan tetapi ada padatannya. Rasanya asin dan juga ada rasa dan aroma ayam. Kemudian warnanya akan berwarna-warni seperti warna sayur penyusunnya. Berdasarkan ukuran partikelnya, campuran akan dibedakan lagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen yaitu campuran yang partikel penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi satu sama lain. Campuran homogen terdiri dari larutan dan aloi. Larutan yaitu campuran antara pelarut dan zat terlarut. Pelarut adalah yang jumlahnya sedikit dan pelarut adalah yang jumlahnya banyak, biasanya berupa cairan, dan zat terlarut biasanya yang jumlahnya sedikit. Contoh larutan adalah sirup, larutan oralit, larutan gula, dan lain sebagainya. Campuran homogen yang berikutnya adalah aloi atau disebut juga paduan logam, yaitu gabungan beberapa logam membentuk logam baru. Contoh dari aloi atau paduan logam antara lain adalah baja, tersusun dari campuran antara logam besi ditambah nikel ditambah krom. Kemudian contoh lainnya adalah galvalum atau disebut juga baja ringan, tersusun dari aluminium ditambah seng ditambah silikon. Gabungan logam berikutnya adalah perunggu, tersusun dari campuran antara tembaga dan timah. Selanjutnya kuningan, tersusun dari campuran antara tembaga dan seng. Lalu ada lagi emas enom, tersusun dari campuran antara emas ditambah perak dan lain sebagainya. Campuran yang berikutnya adalah campuran heterogen, yaitu campuran yang partikel penyusunnya masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Campuran heterogen terdiri dari koloid dan suspensi. Koloid yaitu campuran antara zat terdispersi dengan fasa dispersinya. Contoh koloid adalah susu, kabut, asap, tinta, agar-agar, busa, buih, dan lain sebagainya. Campuran heterogen yang selanjutnya adalah suspensi. Suspensi merupakan campuran antara beberapa zat yang tidak dapat saling larut sehingga jika dibiarkan lama-lama akan mengendap. Contoh dari campuran heterogen antara lain campuran antara minyak dan air, kemudian campuran antara air dan pasir, serta campuran air lumpur. Jika dibiarkan, maka campuran-campuran tersebut akan memisah dan mengendap. Coba kamu perhatikan, berikut ini adalah contoh dari larutan dan aloi. Sirup merupakan contoh dari larutan, sedangkan sendok stainless steel atau baja merupakan contoh dari aloi. Selain itu, contoh aloi yang lain adalah atap baja ringan atau galvalum, dan ada juga medali perunggu dan medali emas enom. Selanjutnya, untuk contoh koloid dan suspensi dapat kamu perhatikan pada gambar berikut. Susu dan kabut merupakan contoh dari koloid. Sedangkan contoh dari suspensi pada gambar ini adalah campuran minyak dan air serta campuran air lumpur pada sungai yang keruh. Kemudian kalau kamu perhatikan di pojok atas bawah dan bawah pojok atas dan bawah terdapat gambar es krim dan puding atau agar-agar. Dapatkah kamu menentukan es krim dan puding agar-agar termasuk contoh dari larutan, aloi, koloid ataukah suspensi? Coba kamu tentukan sendiri. Ya, demikian tadi pelajaran kita hari ini. Coba kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, dapatkah kamu menjelaskan apa yang dimaksud dengan zat? Dapatkah kamu menganalisis perbedaan antara ciri-ciri zat padat, cair, dan gas? Dapatkah kamu menjelaskan macam-macam peristiwa perubahan wujud?
contoh. Selanjutnya, dapatkah kamu menyebutkan contoh unsur logam, non-logam, serta metaloid yang terdapat di sekitarmu dan fungsinya? Selanjutnya, dapatkah kamu menyebutkan contoh senyawa yang terdapat di kehidupan sehari-hari? Dan yang terakhir, dapatkah kamu menjelaskan perbedaan antara campuran homogen dan heterogen? Demikianlah pelajaran IPA pada pagi hari ini. Semoga pelajaran kita bermanfaat dan anak-anak dapat mengingatnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pelajaran kita pagi ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga untuk mengeklik tanda like serta subscribe bagi yang belum pernah. Kalau sudah pernah, jangan diklik lagi ya tanda subscribe-nya. Terima kasih.